Kenapa nih? Tahu. Kalau ini enak. Cari ini kan kok mati langsung katanya. Dia hidupnya gini kok hidup-hidup dia bilang. Jadi dia tengoknya ke kamar mandi ada api. Lari dia ngejar ini orang apa namanya? Orang jaga dekat gudang dalam sana. Apinya enggak di bidangnya di sini kebakaran enggak ada. Jadi ya kok korsleting itu enggak tahu akibat apa, tah lagi masak atau enggak, tiba-tiba aja. Apinya udah ada gitu. Kok mati lampu? Jam 3 orang ketiduran. Kok mati lampu? Dia bilang hidupnya enggak hidup. Ditengoknya di kamar mandi. Itu yang udah ini, udah marah kali. Oh, jadi paniklah dia, pergi dia. Pergi, dia enggak dibilangnya pergi. Enggak ada minta tolong. Enggak ada. Kalau dia buka pintu kebakaran pasti bangun semua kan. Jadi dia yang bangunin kebakaran. Si Yuda. Satgas. Dibilangnya. Jadi bangkit semua, tengok udah. Ada besar api. Nah, aku yang begitu dulu si kembar kok bakar pak dari orang itu lompat mat tidur gudang itu lari. Panik lah sempat tadi semua di sini ya. Panik kan namanya udah keluar rumah ini udah air tak ada. Jilat di atas. Air udah ada air. Okay. Air nggak ada. Air tak ada. Pasrah aja dengok ini. Pasrah. Mas mati air. Numpuk mana baru ada air. Enggak ada air. Tadi pagi itu saya di sini sama penjaga malam, jaga lingkungan. Kumpul di sini semua ada 10 orang lebih, kan? Biasalah kami sampai subuh baru bubar kan. Tapi sekitar 3:30 pagi api nampak dari belakang lingkungan 13 ya 13 api dari belakang baru nyembur kemari banyak besar di sini gitu ya. Dan ini pak bantuan sendiri udah ada kah pak diterima pak? Kalau bantuan alhamdulillah tadi sudah dapat dari Gerindra dari Pak Suryanto Butung DPRD Kota Medan sama Mbak Tia Ayu Anggreni. Ini pak kondisi rumah bagaimana pak? Kondisi rumah habis lah. Berapa persen pak kira-kira? Kalau rumah ini dikatakan 90% 100% lah habis hancur nih kan. Untuk kerugian bapak sendiri ada berapa pak? Pengen lewat sini gak boleh? Bingung juga kita kerugian tuh berapa banyak. Kalau dibilangkan sedikit gak mungkin sedikit kan. Belum bisa ditaksir sebenarnya. Kalau ditaksir-taksir banyak lah. Oh iya. Gak bisa kita bilang berapa-berapa. Masalah nilai itu kan sensitif kali kita bilang. Dan untuk kondisi seperti ini pak nanti malam atau kedepannya tinggal di mana nih pak? Kita tinggal di rumah biasa lah. Oh masih ada yang selamat? Di bawahnya kan bisa kita tidur. Oh. Bersihkan terpulang. Oh jadi di bawahnya nih? Ya. Kalau untuk bantuan makanan dari dapur umum ada pak? Sudah ada ya? Ya. Baik, terima kasih. Jadi pada hari ini, hari Jumat, sekitar pukul 3:30 subuh atau sekitar 4 subuh tadi terjadi kebakaran ya di Kelurahan Blon 1, lingkungan 13 dan lingkungan 14, Kecamatan Medan Belawan. Jadi ada, sesuai dengan data kami, ada sekitar 9 rumah yang terbakar. Yang 8 rumah itu kondisinya 100% habis terbakar, yang 1 unit itu terimbas, sekitar 20% yang terbakar. Untuk jumlah kepala keluarga yang terdampak korban kebakaran ada sekitar 11 kakak, dengan jumlah jiwanya ada 47 jiwa. Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian, namun tadi kami dapat informasi dari rumah yang terbakar dari korban itu diduga berasal dari korsleting listrik. Itu di rumah mana itu pak? Lingkungan di rumah yang ini di lingkungan 13. Gitu ya. Dan untuk sementara pak bantuan dari pemerintah sendiri bagaimana pak? Untuk bantuan dari pemerintah Kota Medan yang sudah tiba sampai saat ini itu ada buffer stock, ada makanan siap saji, ada juga bahan perlengkapan selimut. Dan yang lain-lainnya dari Dinas Sosial. Kemudian kita jadi sudah koordinasi juga dengan
BPBD Kota Medan untuk bantuan materialnya. Kemudian nanti juga kita akan mungkin mengusulkan untuk perbaikan rumahnya ke Dinas Perkim Taru, Perkim Cikataru Kota Medan. Berarti sudah ada dapur umum ya Pak? Dapur umum sudah kita bangun, posko untuk kebakaran juga sudah kita bangun di lingkungan 13. Dan ini Pak, apa harapan Bapak ini Pak, atau ke masyarakat yang lain Pak? Harapan kita kepada masyarakat, kepada tokoh-tokoh masyarakat, apabila ada bantuan-bantuan yang mungkin bisa disalurkan kepada korban kebakaran, ya boleh silahkan langsung datang ke posko kita yang sudah kita dirikan di lingkungan 13 ini di samping Musola Hikmah. Adapun bantuan yang mungkin saat ini diperlukan oleh korban kebakaran adalah makanan, terus kemudian bahan-bahan untuk pakaian bekas yang layak pakai, mungkin itu juga bisa menjadi bantuan yang dapat diberikan kepada korban kebakaran saat ini. Dan juga mereka mungkin membutuhkan uang ya, mungkin karena apa yang ada di rumah mereka juga sudah habis, apa yang di pakaian mereka juga sudah habis semua, termasuk kebutuhan untuk anak-anak sekolah mereka juga perlu. Terima kasih ya Pak Camat.